Hal-hal tersebut diakibatkan oleh karena gangguan dalam sistem pernafasan di dalam tubuh. Jika kita terkena asma, maka rongga alveolus ini akan tersumbat oleh alergen sehingga semakin menyempit dan menimbulkan sesak nafas yang dapat menyebabkan asma. Gejala-gejala asma antara lain bunyi pada saat bernafas atau mengi, batuk, sulit bernafas, dan nyeri di dada. Diperkirakan 1 dari 10 anak di dunia ini terserang asma. Keling mempersembahkan K. Ayuasmo untuk meredakan asma maupun gangguan pernafasan lainnya. K. Ayuasmo menyediakan nutrisi pendukung untuk melegakan sekaligus melindungi saluran pernafasan. K. Ayuasmo juga membantu melebarkan pembuluh bronkial, mengurangi radang, dan bekerja sebagai ekspektoran. K. Ayuasmo memiliki manfaat klinis antara lain mengatasi batuk secara tepat, mengeluarkan dahak, mengurangi dengkuran, membersihkan saluran pernafasan, baik untuk perokok, membantu meringankan asma, dan memulihkan pernafasan agar kembali normal. Saya sudah menderita asma selama puluhan tahun. Saya sudah pergi ke banyak dokter dan rumah sakit, namun tidak juga sembuh. Saya harus rutin minum obat atau asma saya akan kambuh. Terutama jika saya terkena debu atau kecapean. Tahun lalu, anak saya memberikan Ayuasmo. Setelah mencoba selama kurang lebih 1 bulan, asma saya berangsur berkurang. Kini setelah hampir 6 bulan, asma saya tidak pernah kambuh lagi. Saya sungguh bersyukur. Ayuasmo memang yang terbaik. Merokok, polusi udara, dan sisa pembakaran pabrik akan menyebabkan gangguan sistem pernafasan di dalam tubuh, serta mengakibatkan berbagai penyakit yang bisa menyerang Anda seperti batuk yang semakin berat, sulit bernafas, nyeri dada, gangguan asma, dan kanker paru-paru. Dengan konsumsi K. Ayuasmo 2 kapsul 2 kali sehari, akan membantu mengurangi batuk, meringankan asma, dan memperbaiki semua masalah-masalah yang mengganggu pernafasan Anda. Dengan K. Ayuasmo, masalah pernafasan dan asma Anda akan hilang, sehingga Anda dapat beraktivitas dengan nyaman tanpa rasa was-was. Perhatian, Ayuasmo dapat membantu melegakan pernafasan, mengurangi batuk, meringankan asma, dan melancarkan dahak.